TOS-1 dikenal juga sebagai TOS-1 Buratino adalah sistem peluncur roket serangan berat yang dirancang oleh Rusia. Sistem ini dikhususkan untuk menghancurkan posisi pertahanan musuh, termasuk infanteri, kendaraan lapis baja ringan, dan sasaran di dalam bunker. TOS-1A menggunakan roket termobarik yang menghasilkan ledakan besar dan efektif dalam menghancurkan target dalam radius yang luas. Berikut adalah beberapa informasi tentang TOS-1A. TOS-1A adalah kendaraan peluncur roket yang dibangun di atas dasar truk beroda laras 8x8. Sistem ini dilengkapi dengan peluncur roket yang dapat membawa hingga 24 roket termobarik. Roket-roket ini meledak di atas permukaan tanah dan menghasilkan gelombang panas yang merusak dan menghancurkan target di sekitarnya. Roket-roket yang digunakan dalam TOS-1A adalah jenis termobarik, yang menghasilkan ledakan kuat dan panas tinggi. Ledakan termobarik menghasilkan gelombang kejut dan suhu tinggi yang efektif dalam menghancurkan posisi pertahanan dan menyebabkan kerusakan besar. TOS-1A digunakan dalam peran dukungan tembakan dan penyerangan area. Sistem ini efektif dalam menghancurkan posisi pertahanan musuh, termasuk bunker dan posisi infanteri. Jangkauan efektif TOS-1A adalah sekitar beberapa kilometer. Meskipun akurasinya mungkin tidak setinggi sistem peluncur presisi modern, efek ledakan termobarik dalam radius yang luas menjadikan TOS-1A efektif dalam mengatasi target area. TOS-1A merupakan pengembangan dari TOS-1 yang asli, dan versi A mengalami peningkatan dalam hal jangkauan dan akurasi. TOS-1A adalah sistem peluncur roket yang kuat dan efektif dalam menghancurkan target area yang besar. Dalam peran dukungan tembakan dan penyerangan area, TOS-1A memiliki dampak yang signifikan dalam pertempuran. BM-21 Grade adalah sistem peluncur roket Multiple Launch Rocket System atau MLRS yang dikembangkan oleh Uni Soviet pada tahun 1960. Sistem ini dirancang untuk memberikan tembakan artileri yang efektif dalam jumlah besar dan memiliki kemampuan untuk meluncurkan roket-roket dengan cepat ke target dalam jarak jauh. BM-21 Grade telah digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia dan terus digunakan dalam berbagai konflik dan operasi militer. Berikut adalah beberapa informasi tentang BM-21 Grade. BM-21 Grade adalah kendaraan peluncur roket yang dilengkapi dengan rak-rak peluncuran yang membawa hingga 40 roket-roket sekaligus. Setiap roket dilengkapi dengan hulu ledak tinggi yang dapat membahayakan target di area yang luas. BM-21 Grade menggunakan roket-roket yang memiliki berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak peledak, hulu ledak fosforus, dan hulu ledak kumulatif. Roket-roket ini memiliki dampak yang signifikan dalam serangan area. BM-21 Grade memiliki mobilitas yang tinggi, sehingga sistem ini dapat dengan cepat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, membuatnya sulit untuk diidentifikasi dan dihantam oleh musuh. BM-21 Grade digunakan untuk memberikan dukungan tembakan untuk pasukan darat dan juga dalam operasi pertempuran. Sistem ini efektif dalam menyerang area target yang luas seperti posisi pertahanan musuh, kendaraan, dan lainnya. BM-21 Grade pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963 dan telah digunakan dalam berbagai konflik di seluruh dunia. Sistem ini telah mengalami beberapa peningkatan dan modifikasi selama bertahun-tahun. BM-21 Grade adalah contoh sistem peluncur roket yang telah terbukti efektif dalam memberikan dukungan tembakan dan serangan area. Meskipun lebih tua dari beberapa sistem modern, BM-21 Grade masih memiliki peran yang penting dalam operasi militer di berbagai medan pertempuran.